sebagai persyaratan untuk layanan kunjungan tatap muka sesuai dengan edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan tentang mekanisme layanan kunjungan tatap muka. Juga kami mendukung, salah satu mendukung program pemerintah. Untuk target pada hari ini target khusus untuk keluarga warga binaan, target sekitar 100. Untuk vaksin secara keseluruhan 1, 2, 3, tapi fokus ke booster. Ya, sebelumnya juga kita sudah melaksanakan vaksinasi 1, 2, 3 juga dengan BIN. Sebelumnya sudah 2 kali kita laksanakan, tapi khusus dengan warga binaan. Ya, kait dengan layanan kunjungan yang sudah dibuka, jadi sebagai syarat penunjang juga. Jadi kita juga membantu memfasilitasi dari keluarga warga binaan kita untuk dapat memenuhi persyaratan vaksin booster ini. Pada umumnya dan juga keluarga warga binaan secara khusus untuk dapat segera membantu menjalankan program pemerintah dan juga terkait dengan pelaksanaan kunjungan ini.